Seorang gadis di bawah umur menjadi korban pemerkosaan brutal 7 pemuda di Tangerang Selatan, Banten. Korban yang dicekoki pil hingga mabuk akhirnya tewas setelah dirawat di rumah sakit. Aparat Polsek Pagedangan Tangerang Selatan menangkap Fikri Fadilah, Sudirman, Denis Adrian, dan Anjay Yeni alias Anjay, 4 dari 7 pelaku pemerkosaan terhadap OR, remaja berusia 15 tahun hingga akhirnya korban tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada 18 April lalu, Fikri menjemput korban di rumahnya di Kampung Pondok Jagung, Serpong Utara. Korban kemudian diajak ke rumah teman Fikri, yakni Sudirman alias Jisung, di Kampung Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ternyata di rumah itu sudah menunggu pelaku lainnya. Dari hasil pendalaman atau penyelidikan terhadap para tersangka yang dilakukan kurang lebih sekitar 7 orang, kami dapat mengamankan 4 orang pelaku, sementara masih ada beberapa orang yang sedang dalam pencarian. Akibat kejadian itu korban jatuh sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sempat membaik pada 11 Juni lalu, kondisi korban kembali memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, 4 pelaku diamankan polisi terancam jerat pasal perkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.